Basnas Tertawa Pinang di tahun 2019 ini sudah membantu sebanyak 233 orang mustahik. Itu mereka menerima uang selama untuk 2 bulan Februari dan Maret itu senilai 600.000 rupiah di masing-masing 7 kecamatan. Dan di awal tahun ini Basnas Tertawa Pinang juga sudah membantu untuk kegiatan di Pangkal Pinang Sehat dan Peduli. Antara lain itu untuk Ibnu Sabil, kemarin Basnas Tertawa Pinang sudah bantu seorang bapak namanya Supardi, mustahik dari Ibnu Sabil dari Jawa Tengah, terlantar di Pangkal Pinang, sudah kita bantu untuk dipulangkan ke rumahnya. Terus ada dua orang keluarga dari, pertama dari Sinung Baru, sakit kornea mata, untuk operasi sudah kita bantu, sekarang lagi menjalani obatan di Palembang di rumah sakit Husin. Terus satu lagi warga Tua Tunu, anak-anak kecil kemarin korban kebakaran, hampir setengah badannya kebakar, alhamdulillah udah operasi dan udah pulang ke rumah. Oke. Terima kasih, Van. Oke, Bang.